Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman KPCH dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Ratna dari Kota Waisai, Raja Ampat. Hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan wanita tangguh di balik produk lokal khas Raja Ampat yang saat ini jadi tren cendramata khas negeri ribuan pulau ini. Ana Roma Septiana Cuy. Halo Mbak Septi. Hai. Jadi gini teman-teman, Raja Ampat kan terkenal dengan pariwisata kelas dunianya. Tapi kalian ingat nggak sih, bagi yang pernah kesini, kalian tuh nggak akan menemukan cenderamata khas Raja Ampat. Tapi setahun belakangan ini sudah muncul produk lokal Raja Ampat yang diberi nama produk lokal Mara. Mbak Septi, sebelum cerita lebih lanjut, Mbak Septi ceritain dong tuh gimana sih awal mulanya Mbak Septi nyantol sama produk lokal Raja Ampat. Maksud aku tuh, apa dulu Mbak Septi sekolahnya ada hubungannya dengan kerajinan tangan kah? Atau gimana gitu, di Raja Ampat lagi kan ya? Mbak Septi, cerita saja. Mantap, makasih nak waktunya. Jadi gini, sebenarnya gak nyambung nak, gak nyambung banget kalau sama sekolahan. S1 aku di biologi, S2-nya di biologi lingkungan alias di ekologi. Jadi setelah aku lulus kuliah, terus jadi peneliti di ikan air tawar. Jadi benar-benar gak nyambung sama produk lokal. Tapi aku punya passion dari dulu, dari kecil tuh emang suka sama handmade yang etnik gitu tuh. Jadi produk-produk yang kayak gitu tuh seneng banget. Nah, karena aku penelitian tadi itu kan jadi peneliti, terus aku melakukan penelitian, alhamdulillah kesempatan untuk keliling Indonesia. Jadi alhamdulillah namanya. Nah, setiap keliling itu tuh pasti aku nyempatin waktu untuk berhenti di toko-toko souvenir atau cenderamata hanya untuk sekedar melihat produk kesenian apa sih yang mereka angkat jadi souvenir khasnya, yang apa namanya? Produk-produk tradisi apa sih yang punya, apa namanya, diceritain filosofinya di souvenirnya, yang kayak gitu-gitu tuh aku punya interest di situ. Nah, sampai waktu itu hal yang paling menarik adalah waktu itu aku sempat lama di Lombok karena mau naik Rinjani kan waktu itu. Enak gunung juga nih, enggak, tipis-tipis aja. Cuman waktu itu karena lama di sana jadi kenal banyak teman-teman di sana, jadi tahu sampai jatuh cinta banget sama tenun. Tenun Lombok ini bukan Lombok sih, tapi ini aku dari mana tuh? Ini Kupang kalau nggak salah. Nah, jadi tuh ini salah satu huntingnya aku pas lagi berhenti di mana tuh pasti beli yang kayak gini-gini. Terus pas di Lombok itu kenal sama banyak penenun juga waktu itu, terus akhirnya bikin lah ketemu sama teman-teman di Jakarta yang mereka dari Bima, kemudian kita akhirnya bikin satu brand atau satu bisnis kecil-kecilan lah untuk ngangkat tenun NTB waktu itu. Jadi Lombok, Sumbawa, Bima, kita angkat produk tenunnya untuk jadi satu produk gitu. Bisnis apa itu, Mbak? Dijual. Bisnis produk jualan kayak macam tas gitu. Jadi produk-produk kombinasi tenun kayak gitu. Nah,
mungkin dari aku kelihatan aku bikin bisnis di produk lokal itulah, jadi aku kelihatan gitulah sama teman aku kalau oh dia nih suka nih atau dia ngerti nih tentang produk lokal. Akhirnya ditantang lah aku sama Bang Alek waktu itu. Oh, Bang Alek itu aku juga kenal. Jadi teman-teman, Bang Alek aka Bang Andi, tapi nama bekerjanya Bang Alek sih, cuma nama aslinya Bang Andi Priyo Sayogo, merupakan manajer Fauna and Flora International Indonesia Program Base Raja Ampat. Lanjutkan, ya, Mbak. Sip. Ya, si Bang Alek itulah akhirnya yang nantang gitu, kayak, Sep, tuh ngomong-ngomong punya anyaman nih di Raja Ampat, kok kesini lah bantuin aku, diapain lah itu anyamannya. Jadi intinya pada akhirnya aku yang anak ekologi nyebrang ke produk lokal tuh memenuhi tantangan dari Bang Alek. Terus ketika Mbak Septi, apa ya, first impression-nya nih, ketika datang ke Raja Ampat dan melihat kerajinan tangan itu gimana? Terus bagaimana Mbak Septi bisa memenuhi tantangan dari Bang Alek ini? Jadi pas lagi pertama kali aku datang ke sini, mindset aku nih yang udah pernah keliling-keliling dan visit tempat-tempat apa namanya tempat-tempat kerajinan tangan gitu ya, aku tuh pasti udah punya aku punya pandangan gitu kalau pasti Raja Ampat tuh sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang maju nih pariwisatanya. Kan Raja Ampat yang tadi Ratna udah cerita udah mendunia banget kan ya dari pariwisata. Jadi ini pastilah dia udah punya souvenir khas, tinggal dipoles dikit. Terus aku juga banyak pengalaman di branding ya, tinggal di branding gitu kan, pikirannya udah gampang lah kayak gitu. Soalnya pas nyampe sini, aku kaget dong. Kenapa tuh? Kayak kata kamu yang tadi cerita, jadi aku keliling Waisa itu nggak ketemu toko souvenir yang buatan masyarakat lokal Raja Ampat sendiri gitu. Jadi kayak dia sebagian besar itu datangnya tuh dari daerah lain Raja Ampat gitu. Nah, kira Mbak tuh pas pertama kali Mbak datang tuh ya tinggal dipoles-poles sedikit lah ya, udah dari 50 atau 7 sampai 70% ya. Untuk mencapai 100% tinggal dipoles sedikit gitu. Tahunya tuh masih ternyata 0%, jadi beneran gak ketemu gitu. Si souvenir apa sih nih, oleh-oleh khas Raja Ampat ternyata pas dicari-cari ya emang gak ada gitu. Kecuali orang bikin tulisan kaos khas Raja Ampat, ya kan itu bukan produk tradisi kan. Mungkin itu kan aku bilang sebagian besar ya, mungkin sebenarnya ada produk tradisi yang udah mereka jajakan gitu sebagai souvenir, tapi pada akhirnya tuh kalah bersaing sampai akhirnya mungkin aku mirip seperti turis-turis atau wisatawan yang datang ke sini pada akhirnya tuh nggak menemukan. Iya, berarti souvenir khas aku gitu. Pikir ketika apa namanya wisatawan ke sini kan pengen nyari produk-produk tuh ya, produk lokal khas Raja Ampat apa sih, tapi ternyata mereka bakal kecewa nggak sih. Maksudnya ketika kesini nggak ditemu, ternyata apa yang mereka cari tuh nggak ditemukan gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus apa yang Mbak Septi lakuin nih? Back to basic. Karena aku pada dasarnya peneliti, jadi yang aku lakuin pertama kali adalah melakukan penelitian. Penelitian apa itu Mbak? Penelitian tentang intinya adalah menggali potensi kerajinan tangan apa yang masyarakat adat Raja Ampat punya ini yang bisa dijadikan sebagai souvenir kayak gitu. Jadi mulai dari nanya lah ke kayak stakeholder-stakeholder apa yang sudah pernah dilakukan atau diupayakan, kemudian sampai datang ke kampung-kampung, ke hutan-hutan untuk wawancara mereka punya jenis-jenis produk apa aja gitu. Yang pada akhirnya tuh aku punya gambaran secara umum kalau sebenarnya sama seperti daerah lain di Asia Tenggara atau mungkin Indonesia pada umumnya gitu ya, Raja Ampat tuh sebenarnya juga sama menjadi salah satu daerah yang punya anyaman khas. Jadi anyaman ini memang menjadi salah satu budaya gitu loh di sini. Dan masuk ke dalam kesehariannya mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh menganyam berbagai jenis produk dan membuat berbagai jenis kerajinan tangan gitu loh. Nah, terus yang uniknya kan pasti beda-beda ya tiap daerah. Ada yang daerahnya deket hutan, mereka akan nganyam jenis apa yang kayak gitu. Nah, ini yang mereka, Raja Ampat kan kepulauan kan. Terus mereka akhirnya mereka membuat satu produk kerajinan berupa kapal. Layar kapal itu dari anyaman pandan, Nak. Wow. Itu kan maksudnya layarnya kan lebar gitu, Mbak. Tapi mereka dianyam gitu, akhirnya bisa menjadi layar atau gimana tekniknya? Enggak, dianyam sih sebenarnya. Maksudnya ya bentuknya nih, kayak gini nih. Nih, jadi coba kayak gini nih, teman-teman. Oke. Disusun-susun gitu sama mereka. Dan ini jadi gitu ya. Jadi kedap-kedap udara gitu. Kalau yang ini ya, ini sabar.
ini dari kapal di misal, tapi kalau yang bentuk kayak gini tuh yang dari Ayau atau dari orang pulau Waigeo tapi di bagian utara. Nah, bentuk layar kapal yang kayak gini namanya Lopintol, itu jadi nama kampung di Teluk Meru gitu. Tapi bukan ini ya. Ini mah tikar. Namanya Lam kalau ini. Nama daerahnya Lam. Iya, nama daerahnya Lam. Nah, jadi biar fokus, aku disclaimer dulu ya, Nak ya, yang tadi aku ceritain aku penelitian keliling-keliling segala macam itu sampai jadi terlalu banyak. Sebenarnya aku lakukan penelitiannya itu di Pulau Waigeo, tepatnya di kawasan Teluk Meligit. Nah, teman-teman, dari episode kemarin kan kita juga udah mention ya, Teluk Mayalibit, hutan Teluk Mayalibit. Nah, sebenarnya Teluk Mayalibit itu di mana sih? Kan kalau misalnya Raja Ampat ini kan merupakan kawasan kepulauan yang terdiri dari 2713 pulau dan terdapat 4 pulau besarnya, yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Nah, eksplorasi Mbak Septi ini merupakan salah satu daerah di Pulau Waigeo, yaitu di Teluk Mayalibitnya, gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Ketika Mbak Septi ke eksplorasi pertama kali ke Teluk Mayalibit, aku juga pengen nanya nih, kesan pertama Mbak terhadap kerajinan tangan di Teluk Mayalibit itu seperti apa? Satu kata. Apa tuh? Kaget. Kenapa Mbak? Karena menurut aku ya, mengagetkan gitu ketika tahu kalau mereka punya latar belakang menganyam, kemudian tahu gitu kalau mereka punya apa sih namanya anyaman ini menjadi keseharian, sampai tadi cerita layar kapal itu juga dari anyaman kan. Tapi ternyata pas datang ke sana aktivitas menganyamnya tidak begitu banyak, dan benda yang dianyam hanya satu jenis, satu cuman dua jenis saja. Kayak bentuk tas-tas kayak gini atau yang kayak gitu tuh ini nih. Ini namanya apa nih Mbak? Ya, mereka simply sebut itu noken. Noken itu tas. Oh, noken. Dan itu juga noken. Dan mereka hanya menganyam noken. Hanya menganyam yang bentuk kayak gini aja. Berarti yang jenis-jenis ini aku belum tahu namanya semuanya apa ya nih Mbak ya. Berarti mereka belum belum ada hasil anyaman jenis lain kayak gini. Belum. Oh, ini juga belum ada, sampai. Cuma noken aja. Mereka cuma menganyam yang bentuk kayak gini aja, karena waktu itu pernah ada informasi masuk lah ya. Kalau Raja Ampat itu jadi daerah pariwisata, ingin mendunia, sehingga butuh souvenir gitu kan. Jadi souvenir yang akan laris tuh yang bentuknya kayak gini aja. Akhirnya mereka semua berlomba-lomba dan bikin satu jenis kayak gini aja. Berarti ada pengaruh dari luar ya. Banget, sangat-sangat dipengaruhi sebenarnya akulturasi budaya gitu kan. Nah, ini salah satu anyaman yang pertama kali aku beli waktu aku datang ke Teluk Mayalibit dulu. Ini pertama kali aku beli. Jadi dia bentuknya kayak gini, Nak. Mereka udah mengganti bahan baku alam. Jadi jangan diharapkan kalau misalnya pertama kali datang ke Teluk Mayalibit dulu waktu kayak aku tuh akan menemukan anyaman yang kayak gini. Karena semua kan bentuknya kayak gini. Mereka mengganti bahan alam talinya ini tuh pakai tali rafia dan warnanya pakai warna wantex. Oh, ini apa namanya? Sayang banget sih teman-teman, ini tuh dari tali rafia nih. Terus ada warna pink, hijau, ungu, dari pewarna tekstil ya, Mbak ya? Dari pewarna tekstil. Ya, jadi kayak gitu, Nak. Nah, yang bikin lebih deg-degan nih, kan ya, jadi warna-warni kayak gini. Ini juga ada tali plastiknya nih. Iya. Oh, karena aku tuh cuma di bagian situnya doang. Enggak. Kan emang tepiannya tuh pasti dijahit sama mereka. Oh, iya benar. Buat kayak di neci gitu lah ya. Di neci gitu. Cuman biasanya tuh pakai tali-tali alam gitu. Ada tali ganemo. Tali ganemo tuh tali melinjo. Akar pandan. Ya. Kamu tau gak, Nak? Selain diwarnain pakai pewarna tekstil yang aku bilang ada isu lingkungan ini, mereka warnain pakai apa? Pakai apa tuh, Mbak? Pakai pewarna alam. Oh, bisa pakai pewarna alam juga. Iya. Ya? Pewarna alam tuh misalnya daun-daunan atau akar atau batang yang bisa ngeluarin warna-warna, terus mereka aplikasikan ini di bahan-bahan bakunya, kemurnian di anyam gitu. Nah, cuman itu tadi informasi dan masukan dari luar lagi tuh ngasih tahu kalau itu warnanya kuno, itu warnanya jelek, itu kurang terang. Pemikiran mereka tuh enggak berbeda gitu kan. Ya padahal ya mereka percaya samanya itu, terus mereka mengubah. Nah, yang apa namanya yang bikin jadi tambah bergejolak hati ini adalah bergejolak banget sumpah Pak, beneran deg-degan gitu, meringis banget karena hasil penelitian di Pulau Jawa nih, Nak. Ini rhodamin B nih ya, yang warna pink ini nih. Kalau kamu sempat ingat zaman dulu tuh ada makanan yang diwarnain pakai rhodamin B dan itu tuh beracun dibilangnya kan. Dan itu memang pewarna tekstil itu di penelitian di Jawa itu penggunaan rhodamin B atau penggunaan pewarna tekstil itu dalam industri tenun skala rumah tangga, dia mencemari air tanah loh.
mencemari air tanah, skala ya. Rumah tangga. Skala rumah tangga mencemari air tanah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Skala rumah tangga mencemari air tanah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi mereka yang di Jawa itu berlomba-lomba untuk gimana caranya menggunakan pewarna tekstil tapi ada pengolahan limbahnya gitu ya. Tapi kan Raja Ampat hingga 2020 tuh nggak ada listrik masuk ke sana dan nggak ada jaringan telepon loh. Ke kampung-kampung itu bukan jaringan internet ya, nggak ada jaringan telepon. Jadi benar-benar jauh banget dan terisolir sehingga mereka boro-boro gitu ya kalau mereka tuh tahu cara pengolahan limbahnya gitu. Pada akhirnya mereka menggunakan pewarna ini, terus limbahnya dibuang begitu aja dong. Oh iya dong. Ke sungai, tempat mandinya burung-burung endemik, bebek-bebek warna putih, sampai ke ikan-ikan air tawar yang bahkan belum pernah diteliti sebelumnya. Aku tuh jadi kayak ngebayangin ini loh Mbak, kalau misalnya apa namanya pewarnanya masuk ke sungai terus mencemari apa namanya bebek-bebeknya, jadi udah jadi kayak itu ayam-ayam warna yang dijual ya, abang-abang pink, hijau, ungu. Dulu aku juga sempat beli soalnya. Nah, tapi dipelihara ya sampai gede. Namanya chicken nugget. Ingat aku pernah cerita deh sama Mas Yen waktu itu di warteg sama Etang dan kawan-kawan. Mereka udah tahu tentang chicken nugget, tapi back to topic, maaf ya, jadi melebar-lebar. Oke, okay, nggak apa-apa. Tapi itu sih emang pikiran aku. Jadi waktu pas pertama aku mikirin, wah gila, ini sih jadi berwarna kan? Warnanya putih loh Mbak. Terus jadi kayak terus dia buang ke sungai. Kalau air sungainya berubah jadi pink, ini kalau bulu bebeknya warna pink, makanya. Berarti kan aku sebagai anak ekologi lagi ngomongin produk lokal. Kalau prosesnya ini nggak aman, apalagi tuh mereka punya halaman belakang itu cagar alam, nah mereka ini tinggal di kawasan penyangga konservasi. Buka pintu rumah udah langsung di cagar alam. Mereka yang rumahnya cagar alam gitu kan. Depannya laut, belakangnya tuh hutan cagar alam gitu. Jadi tuh benar-benar isu konservasi tuh jadi penting banget sebenarnya buat diangkat. Belum lagi itunya kan Mbak, tali rafi kan terbuat dari plastik. Terus apa namanya tuh pewarna tekstilnya juga langsung mencemari ke sungai, ke air tanah, dan lingkungan sekitar juga. Iya betul. Yeah. Nah makanya pada akhirnya tuh aku jadi kayak punya dua isu yang dihadapi. Isu yang pertama adalah tentang budaya mereka yang tadi akulturasi budaya itu kan yang ini tuh jadi terancam terlupakan penggunaan bahan baku atau kekayaan intelektualnya mereka terhadap jenis-jenis ini kalau diganti tuh pada akhirnya kan terancam dilupakan. Terus yang kedua adalah ya isu konservasi itu gitu. Mereka ini kan hidupnya bergantung dengan hutan kan gitu. Coba ingat lagi deh filosofi masyarakat lokal Raja Ampat. Iya, hutan adalah mama, laut adalah bapak, dan pesisir adalah anak. Dan mereka itu emang harus dijaga secara kesatuan. Dengan aku akhirnya mencoba untuk menjawab dengan membuat satu bisnis pengelolaan produk lokal yang produk lokalnya itu di branding dengan menggunakan bahan baku dan pewarna alam kayak yang ini, teman-teman udah bisa lihat semuanya. Yang diberi nama produk lokal Mani Ambian Raja Ampat atau yang tadi Ratna udah sebut produk lokal Mara. Oh, jadi produk lokal Mara itu kepanjangan dari Mani Ambian Raja Ampat gitu. Raja Ampat. Nah, ini kan ada logo produk lokal Mara enggak ya? Ini maksud dari logonya itu apa sih, Mbak? Bukan cuma logo, nah dari namanya juga itu sebenarnya udah mengangkat sesuatu. Si Mani Ambian Raja Ampat. Jadi sebelumnya ya Mani Ambian Raja Ampat itu diambil dari nama yayasan yang bantuin ngelola, yaitu Yayasan Mani Ambian Raja Ampat atau Yayasan Mara. Nah, kata Mani Ambiannya itu tuh diambil dari bahasa dari suku Ambel yang menyebut satu jenis burung yang namanya Maleo Waigeo, yang itu juga kita dokumentasikan di simbolnya, jadi bentuk kepala ini. Ya, ini burungnya. Sama. Burung Maleo. Ini tuh burung endemik Waigeo yang ada di pulau lain. Itu kan ya? Iya. Kedikit kutu Maleo gitu kan. Maleo yang lain juga kutuan. Bukan cuma yang ini. Kutu Maleo Waigeo. Bukan yang ini. Nah, jadi si Maleo Waigeo ini alias si Mani Ambian ini nih, dia tuh gak bisa ditemuin bahkan di Batanta atau di Misol di Salawati. Jadi cuma ada di pulau Waigeo doang. Nah. Oh, makanya namanya Maleo Waigeo. Makanya namanya endemik. Karena gak ditemukan di belahan lain. Dan ada satu endemik lagi yang kita dokumentasikan di sini yaitu Dendrobium Azaleum atau anggrek biru. Nih. Oh ini nih yang kemarin dibahas juga kan? Iya, ini sama Mas Yan. Nah akhirnya si dua ini nih kita dokumentasikan di situ dan ada satu lagi yang kita dokumentasikan Nilope, adalah Nilope. Yes. Cinta, jadi deep banget, pakai hati banget. Karena emang secinta itu sama mama-mama Raja Ampat dan mama-mama Raja Ampat tuh secinta itu sama tradisinya sebenarnya. Yeah. Nah akhirnya kita jadi punya logo ini. Yang selain mengangkat isu livelihood tadi atau mengangkat misi alternatif penghidupan dengan
membuat bisnis di produk lokal, tapi juga memuat satu misi utama, yaitu konservasi gitu, karena punya latar belakang kawasan tadi gitu. Dari logonya sendiri aja udah filosofis banget kan ya? Banget. Nah, tapi dipikirin banget emang. Berarti ini kan ngomongin alternatif penghidupan ya? Iya. Yes. Atau bahasa kerennya livelihood yes. nih. Yes. Itu berarti kalau misalnya livelihood ngomongin cuan. Cuan nah, kalau misalnya ngomongin cuan, berarti banyak masyarakat yang tertarik dong ya? Tentu tidak. Kenapa itu? Enggak. Kenapa emangnya? Karena mereka memang sebagian besar apa sih namanya dalam kehidupannya sehari-hari bisa dibilang practically nggak pakai uang dong. Justru mereka jauh lebih tertarik kalau misalnya kita angkat isu atau kita bilang kita mau ngangkat tradisi leluhur dari Raja Ampat supaya lestari atau itu yang supaya bisa dilihat sama orang lain supaya terjaga. Justru isu tradisinya itu yang bikin mereka jadi lebih tertarik dibandingin kita ini pakai uang. Berarti tuh mereka lebih tertarik ketika warisan leluhur mereka tuh diangkat ya dan dipertahankan. Iya. Kalau diminimi pakai uang tuh nggak pusing sih orang-orang yang ada di teluk itu. Jadi mereka kalau mau sayur ya tinggal ke hutan, kalau misalnya mau nangkap ikan ya udah tinggal di dermaga aja mereka udah makan. Jadi uang tuh nggak jadi kebutuhan primer kayak kita yang di kota gitu loh. Bahkan saking mereka nggak biasa pegang uang dan mengelola uang, salah satu misi dari produk lokal Manyambian Raja Ampat tuh tentang finansial literasi. Nih keren banget mbak. Berarti mereka dapat edukasi juga tentang finansial literasi gitu ya? Jadi di situ. Tapi gini nih mbak, hari gini nih ya. Siapa sih yang nggak butuh cuan? Masih belum percaya kan? Kamu masih butuh diyakinkan. Nah itu. Butuh kepastian. Iya iya. Calling champion aja lah. Nah guys, kita lagi hubungin Corina Lapon yang dia adalah manajer produk lokal dari Yayasan Mara. Jadi bisa dibilang dia adalah perempuan paling berpengaruh juga setelah aku dalam jungkir balik banget nah ngurusin produk lokal Mara. Sampai kalau mau tahu ya, dia tuh lagi hamil gede juga ikutan masuk ke hutan bareng sama aku. Wah, perjuangan besar banget dong ke arah. Halo. Halo, ini dengan Corina Lapon. Ya, betul sekali. Halo Corina, ini Ratna dari Kitongku Cerita Hijau. Di sini sudah ada Mbak Septi. Oh, Kak Septi. Yo, Kak Septi. Ada apa? Ada acara kan? Tidak. Ini Ratna lagi minta cerita ini. Kata Ratna gini, Cor. Kitongku cerita di produk-produk lokal ini kata dia terada tantangan gitu. Coba kok cerita dulu gimana Tongku tantangan-tantangan itu. Iyo. Aduh. Lagi, lu tom pertama turun ke kampung ini, hampir lagi tom tak usir ini. Tom turun ke sana pertama itu kampung sepi, nggak ada orang. Jadi saya ini pikiran suka kacau-kacau karena macet Jawa ini sudah datang jauh-jauh. Masih sampai di sana begini, terada yang mau untuk ini bikin nyaman. Untung ada satu mama nih pakai tongkat baru datang senyum-senyum. Baru mama ini bilang, sudah anak, bentar mau bikin jadi. Mama yang bikin sudah. Yang penting mama pokealian ini masih ada yang mau lihat. Masih ada yang mau kembangkan. Ah, serius? Iya. Terus kalau misalnya nggak ada yang mau gimana, Corina? Ya itu, semua itu dari mama tongkat yang tadi. Jadi karena semua tidak mau, jadi mama tongkat ini yang mau bikin. Jadi sudah, karena mama ini mau, sudah tolong jalan dengan mama ini. Jadi tolong kasih kesepakatan dengan mama. Habis itu, sudah tolong setiap bulan, tolong turun ke kampung itu ambil anyaman. Karena mungkin karena setiap bulan terus turun ambil, jadi yang lain, mama-mama yang lain terus mulai lihat, dong lihat, jadi sudah dong datang tanya di mama ini, mama tongkat lagi, jelaskan. Akhirnya sekarang ini, dong mau turun lagi nih, dong angkat itu, satu kapal itu tak muat. Saking banyaknya? Sebanyak itu. Tapi anak-anaknya ikut menganyam juga gak, Corina? Kamu jangan tanya itu, nak. Itu Corina Lapon ya, anak asli suku Ambel Raja Ampat, cuman tahu anyam ketupat buat orang lain yang lebaran.
Parah banget. Aduh, itu lagi. Karena tidak tertarik buat anak-anak. Mereka saja, tanya saja, rumpilan, memangnya itu ada yang mau beli kampu? Anyaman itu kan? Laku kan? Ini sekarang ini yang nyatanya tuh dompu istri-istri nih, suanya baru mau pakai nih, baru mau ikut dompu suami-suami ke kota ini. Itu saja dompu suami nih, marah-marah suruh kasih tinggal dompu tas itu. Kamu kayak kampungan saja bawa tas itu bikin apa, kasih tinggal. Dibilang kampungan gitu? Iya, jadi terpaksa dong kasih tinggal, baru bisa ikut dompu suami. Kalau dompu pakai di kota, dompu suami ini marah, malu. Jadi kata dia tuh jelek gitu kata mereka. Jadi kita punya sudut pandang tuh udah beda gitu nah dalam melihat satu produk yang kata mereka itu kampungan atau jelek. Menurut kita kan bagus gitu, etnik apa ngangkat filosofi segala macam yang kayak gitu. Bahkan kita memandang warna pun itu juga jadinya beda gitu. Warna yang aku bilang keren banget tuh belum tentu dia bilang keren gitu. Nih coba kau cerita deh waktu itu yang mama itu yang salah apa kasih warna itu. Iya. Nah, jadi begini Ratna, ada satu cerita nih. Apa tuh? Satu mama ini, dia itu sekarang dia kasih warna depo apa nih, tikar-tikar, daun tikar ini. Sekarang dia pakai, yang pertama itu dia pakai kunyit. Terus pakai kunyit, habis itu dia po belanga ini, dia lupa cuci wajahnya ini, dia lupa cuci. Terus dia lanjut lagi pakai buah ringka itu untuk pakai rebus yang lain. Yang tadinya buat ringka ini warna merah. Terus karena mama ini lupa cuci wajah itu, akhirnya warna bukan warna kuning, bukan warna merah, tapi warna orange. Ah, kuning sama merah jadi warna orange gitu, Corina ya? Iya. Terus ini, mama ini pikiran sendiri nih, karena warna, mama berpikiran nih warna ini jelek sekali. Jadi mama ini anyam, tapi aduh ini perempuan Jawa nanti dia ambil ke tidak ini, karena mama kepikiran ini pokoknya jelek sudah. Pas datang terus saya ke sana mau ambil mama kuah nyaman ini, baru mama bilang begini, aduh anak, mama kuah nyaman ini warna nih terbaik. Terus mama cerita mama ada salah rebus itu dan lupa cuci wajan itu. Saya bilang, sudah mama saya ambil dulu, nanti sampai sana baru perempuan Jawa itu dia lihat sudah, jadi aku bawa sudah. Mungkin masih Jawa itu dia termawakan kah, habis sama lupa cuci itu, jadi sudah bawa lagi ke kasepti anyaman itu. Terus kasepti sudah, wow ini warna keren dan segala macam, warna cantik. Terus ya sudah bawa ke kasepti, senang dengan warna itu. Pokoknya kasepti bilang itu warna bagus sudah, paling bagus sudah, paling indah. Pas kembali lagi saya kasih tahu ini buat mama ini, mama, mama kuah nyaman ya, mama pikiran-pikiran dengan akan itu di warna jelek dan segala macam itu. Mati Jawa itu dia semangat akan sekali, dibilang paling bagus sudah. Hah? Iya kah? Dia warna jelek begitu baru. Mati Jawa itu dia potak sebagaimana itu? Mati Jawa potak bagaimana itu? Topi tinggal. Aduh, lucu banget lah. Iya, pokoknya gitu. Nah, dari warna kayak gitu. Terus kayak apa namanya? Ikoi dulu kita waktu pas datang pertama kali itu jenis-jenis produknya seragam kan? Iya, jadi pas pertama itu satu model saja belum bikin. Itu tas itu. Itu saja. Oke, tidak ada yang lain. Lain. Tapi pas dengan Mara ini ketemu mulai masuk terus tong sedikit-sedikit ini tanya orang ini, mama selesai mama bikin selain mama bikin tas ini, mama bikin apa, bisa bikin apa lagi? Terus mama ini bilang, ah bisa bikin apa, bisa bikin apa ini bayar. Ada situ baru mulai bikin lagi. Akhirnya sekarang di Mara ini produk macam-macam sekali. Gitu. Nah, pokoknya nggak bisa di sana kalau misalnya ngerumpi bareng sama kita berdua untuk ngomongin produk lokal. Ya. Aduh, Corina, ini kalau misalnya kita lanjutin ngobrol sama Mbak Septi, bisa sampai subuh ini. Iya, itu lagi nih. Kita sudah bisa di sini ya. Iya. Makasih Corina cerita-ceritanya ya. Ini mau titip pesan kan? Oh, boleh silakan Corina. Buat ini Kak Septi. Apa Cor? Kak Septi, selesai corona ini tong turun ngambil dong kuah nyaman sudah. Terus pesan-pesan itu. Ayo. Itu lagi. Iya, sudah. Iya, kampung toh. Oke. Dadah Cori. Dadah.
kalau misalnya mereka menggunakan bahan alam, berarti mereka ngambil dari alam dong ya. Terus isu konservasinya gimana? Jadi kayak gini, nak. Ada satu istilah, ada satu teori gitu, konsep di etnobotani yang bilang kalau gini, masyarakat adat itu akan cenderung melestarikan atau mengkonservasi jenis-jenis baik hewan maupun tumbuhan yang bernilai penting bagi kehidupannya mereka, kayak gitu. Jadi ketika mereka menggunakan kayak obat-obatan tertentu untuk misalnya mereka sakit gitu, terus mereka menggunakan obat-obatan tertentu, nah mereka akan melindungi jenis itu karena kalau sakit tuh mereka akan cari jenis itu gitu, sesimpel kayak gitulah. Nah ternyata teori itu tuh masih relate gitu sama yang aku temukan hasil observasi di sepanjang aku melakukan apa namanya penelitian di produk lokal ini atau mengembangkan isu produk lokal ini gitu. Ya. Aku ada cerita nih ya. Ya. Lanjutkan. Ada ada satu jenis buah namanya buah ringka yang tadi disebutin sama Corina. Oh, yang kayak rambutan kan. Ya. Nah, kalau rambutan kan bulat, ini teh segitiga. Yes, betul. Nah, ini dalamnya ini nih kalau misalnya dipencet dia tuh warna merah dan warna merah inilah yang dipakai untuk mewarnai pewarna nih kayak gini. Nah, ini jadinya cantik banget sih, Mbak, natural gitu ya. Jadi dia kayak gini. Nah, dulu kan orang-orang pakai ini. Jadi ada satu pohon. Jadi ceritanya ada di satu kampung, terus ada satu pohon, pohon buah ringka ini nih besar dan banyak buahnya gitu ceritanya tuh. Nah, mereka pakai untuk pewarna gitu. Nah, ketika si wantex atau pewarna tekstil ini datang ke kampungnya, sehingga mama-mama yang anyam ini kan jadi nggak pakai lagi buah itu kan? Iya. Mereka jadi pakai wantex itu. Nah, akhirnya si buahnya ini jadi banyak, terus jadi nyampah di kampungnya. Terus anak-anak tuh kena lihat, terus dia main-mainin dipakein warnain rambutnya jadi kayak bule gitu. Oh, aku juga mau dong, Pak, itu buat tebak. Boleh ya, nanti kalau ketemu aku lain. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya jadi mereka warnain rambut, terus akhirnya si mama-mama ini kan jadi mikir ya, aduh nih, apa sih, bikin berantakan, bikin kotor saja ini buahnya, baru anak-anak nih duduk main itu saja kan. Akhirnya mereka tebang lah si pohon-pohon ringka itu. Jadi akhirnya di kampungnya tuh gak ada buah ringka itu. Nah pas kita turun ke kampung, terus kita minta untuk mama-mama ini make lagi buah-buahan itu gitu kan. Make lagi si bahan-bahan ini, pewarna alam gitu. Terus mereka langsung cuman bingung gitu, kayak saling pandang kayak, ya pohonnya udah ditebang, nggak ada di kampung kita lagi, langsung adanya tuh di kampung seberang yang langsung tunjuk-tunjukkan gitu gitu. Tapi kan kita datang terus kita sosialisasi dari segala jenis ya, jadi dari segi lingkungannya kayak gimana, kemudian trennya orang-orang sekarang lagi minta yang warna alam dan kawan-kawan gitu ya, sehingga mereka kayak yang oh oke nih, berarti nih kita harus menggunakan lagi, dan karena tidak ada ya udah ayo kita tanam ulang gitu. Jadi akhirnya mereka merasa si jenis-jenis ini penting kembali, akhirnya mereka tuh cari dan mereka tanam ulang jenis-jenis yang mereka gunakan di kampung atau di hutan-hutan di tepi-tepi kampung. Dan yang paling spektakuler adalah ada di satu kampung ya, mama-mama penganyam ini ngeplot satu bagian hutan untuk nggak boleh dibongkar sama bamuskam, kepala desa, kepala adat, tidak boleh dibongkar untuk dijadiin kebun karena di plot area tersebut tuh adalah plot yang paling banyak bahan baku anyamannya. Oh, udah macam zonasi mama-mama pengrajin itu, Mbak. Iya, zonasi sendiri gitu. Malah bapak-bapak pada takut itu sama zonasi. Iya, iya. Pada takut. Mama-mama yang berkuasa di jadi, situ. Jadi mereka tuh sebegitu besar loh, nah, perannya dari cerita anyaman menggunakan bahan alam lagi ke konservasinya gitu. Di cerita hijau kali ini bikin aku kayak terharu gitu loh, Mbak. Karena Mbak Septi yang anak ekologi, terus mengelola produk lokal, tapi Mbak Septi tetap bertanggung jawab sama bidang Mbak. Alhamdulillah. Yang bukan hanya menyentuh tradisi masyarakat Raja Ampat yang hampir memudar, tapi juga memunculkan kegiatan konservasi bagi pengrajin anyaman di Teluk Maya Libit. Dan yang sebenarnya aku gak sadari juga teman-teman, bahwa sebenarnya penggunaan bahan sintetis yang menggantikan bahan baku alam, itu bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan aja, tapi juga kelestarian budaya. Bahkan keahlian membuat berbagai macam anyaman pun akan memudar karena adanya akulturasi budaya dan perubahan sudut pandang akibat perubahan zaman. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mbak Septi ini sedang memulai sesuatu dengan produk kerajinan Raja Ampat, khususnya di Teluk Maya Libit, yang tidak hanya mengembalikan pengetahuan masyarakat adat sehingga bisa didokumentasikan dengan baik, tapi juga mengusung nilai konservasi pada budaya
dan sumber daya alam. Nah, Mbak Septi, kan tadi kita udah cerita panjang lebar nih. Nah, impian Mbak Septi untuk produk lokal Raja Ampat apa sih sebenarnya? Impian untuk produk lokal Raja Ampat. Sebelum sampai ke impian produk lokal Raja Ampat tuh ada kayak impian-impian kecil lainnya sebenarnya ya. Tapi salah satunya adalah yang menurut aku besar adalah aku pengen, aku punya harapan bahwa kedepannya itu masyarakat Raja Ampat khususnya para perempuan di Raja Ampat, mama-mama ini, mereka bisa stand on their own feet gitu. Jadi wanita mandiri ya. Jadi wanita mandiri atau apa? Strong woman. Yes, semacam kayak gitulah strong woman. Mereka punya pemahaman di financial literasi, mereka tahu managing banget, itu uang. Juga di edukasi financial literasi. Iya, kita edukasi itu. Jadi harapannya tuh mereka pada akhirnya bisa mandiri sehingga bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya nanti. Nah, kalau misalnya mereka sudah menjadi contoh, pada akhirnya tuh anak-anaknya jadi terinspirasi dan mereka akan tahu kalau misalnya si produk lokal yang jadi alternatif penghidupan ini tuh bisa menyokong kehidupan gitu kan. Jadi pada akhirnya, kedepannya proses melestarikan tradisi budayanya ini gak lagi di-trigger sama orang lain, kayak misalnya aku si Mace Jawa ini gitu, tapi justru Mace Jawa ya. Nah, tapi justru sama mereka sendiri, sama masyarakat Raja Ampat sendiri, termasuk anak-anaknya ini yang ikut melestarikan budayanya. Jadi kayak anak-anaknya jadi bisa bangga ya terhadap orang tuanya, terhadap mamanya ini kan. Dan termasuk terhadap tradisi atau budaya dari leluhurnya mereka gitu. Nah, impian yang kedua adalah, ini kan satu inovasi yang sudah mulai digagas ya, Naya. Dan ini tuh adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi bukan cuma aku doang, bukan cuma Corina Lapon doang di sini. Sebenarnya banyak banget pihak-pihak yang bekerja bersinergi bersama-sama untuk mengembangkan produk lokal masyarakat di Raja Ampat. Di antaranya tuh ada Balai Besar KSD Papua Barat, kemudian ada Fauna Flora International Indonesia Program, dan Dinas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tuh benar-benar apa namanya nggak kosong lah ibaratnya, yang ngebantuin luar biasa, mulai dari Disperindak, DKP, Dinas UMKM dan Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan ya, kita saling bantu semuanya, Geopark, Raja Ampat sendiri juga semua turun tangan untuk bantu. Dan harapannya adalah apa yang sudah bersinergi ini tuh bisa berjalan secara optimal gitu. Kemudian harapan kepada produk lokalnya lagi, itu diharapkan bahwa kedepannya ini nggak, mudah-mudahan muncul mara-mara yang lain di kawasan yang lain. Oh, gitu. Macam kayak mara di Salawati, mara di Batanta, Misol. Iya gitu, gitu. Jadi muncullah si pengelola-pengelola produk lokal ini gitu. Karena kedepannya diharapkan adalah akhirnya si produk lokal buatan masyarakat Raja Ampat ini muncul ke permukaan, kemudian menjamur, dan pada akhirnya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Benar. Jadi menurutku juga dari impian Mbak sebenarnya ini PR yang sangat apa ya, masih panjang dan banyak. Tapi aku harap sih ini impiannya bakalan terwujud karena juga berkolaborasi dengan berbagai pihak kan yang membantu produk lokal Mara ini. Banget. Nah teman-teman, udah denger kan cerita dibalik produk lokal Raja Ampat? Bagi yang masih penasaran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Please kindly like and subscribe our YouTube channel dan follow kami di Instagram @kitongpucceritahijau untuk info hijau lainnya. Terima kasih. Kami tunggu testimoninya. Mbak, makasih nih udah datang ke Kitongpu Cerita Hijau. Aman. Makasih banget juga semuanya. Makasih teman-teman. Dadah. Bye-bye. Mace-mace, kemari dulu. Mampir deh Kitongpu Cerita Hijau dari Raja Ampat. Mace-mace, mari sini rapat-rapai. Kitong ada cerita di Raja Ampat. Cerita dari telinga ke telinga. Magis, mistis, fantastis, keliru, eksotis. Apa lagi? Ah, kakak, adik, pilih saja. Jan, wapik tenang. Om datang teh, kitong ku petualangan beda. Rasa macam orang lokal Raja Ampat. Bisa dibilang tongpu hati suta tinggal. Masa sih? Loh, gak percaya? Kong champion aja. Kong champion. Cerita bukan sembarang cerita. Tanah Raja.
Raja. Dari tanah raja. Kitong pu cerita hijau dari tanah raja. Dari tanah raja. Kitong pu cerita hijau dari tanah raja. Dari tanah raja.